Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Ruduk Mada, di channel Mudo Sidik. Kali ini saya akan coba nge-react salah satu band, gitarisnya sama kayak yang kemarin pas react Lemon ya, Mas Yudi Becker. Di sini untuk nama bandnya yaitu Mercusuar. Waduh. Dengan judul The Kid. Oke. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja play. Masih lanjut 4-3-5 menit ya totalnya. Ini Jepang apa Korea ini? Oke, stringnya mewah ini. Udah habis.
Enak. Waduh. Sedap sekali. 30 April 2020. The Gate, second single from debut 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 EP, album periodik will be released soon 2020. Ditunggu mas, moga-moga ada CD-nya. Sekarang masih CD ya. Ya inilah digital, pakai Spotify atau apa. Moga inilah lancar aja nih kalau misalkan masih rekaman dan komposnya, kompos, arrange, co-producer sama mixnya kebanyakan Mas Yuri Baker, yang lain ada Mas Rida Andrianto, Saiful Anwar, Aditya Rizky. Ini Jogja lagi nih, Cah. Mantap banget. Artwork and design by Ridwan Irvani. Artworknya simple, kena. Ini gambar vinil ya? Kayaknya iya, gambar vinil. Terus IG-nya udah tak follow ya. Jadi tetap tak pantengin nanti kalau update story. Buat bass-nya tadi sound-nya kena ya, gahar. Terus untuk gitarnya ya semacam apa ya, untuk sound gen-nya masuk, balance sih, lebih rapi. Dan untuk drumnya, kalau aku sendiri di snare lebih ya, karena memang ini tipe-tipe drum kan macam-macam ya. Ya kalau aku sih biasanya kalau misalkan di gen itu untuk snare-nya sendiri, nggak sampel yang seperti biasa harus diolah lagi. Aku nggak tahu sih, tapi so far bagus banget. Misalnya gue aja nggak bisa bikin kayak gini. Okay, terus kalau misalkan mau lihat, ada channelnya Mercusuar Band di situ. Kalau tak lihat masih dikit subscribernya, di subscribe aja, kali aja nanti ada lagu-lagu yang baru. Dan ya ditunggu aja seperti apa. Di sini ada Periodic Feed Bimbra Murphy Radio. Ini udah 1 tahun yang lalu, nanti dengerin aja sendiri. Thank you for watching, dan mudah-mudahan udah jadi playlist baru Anda. Terima kasih, bye.